Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد. Kita memasuki nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-52 di halaman 239. Al-Qaribu Jalla Jalaluhu. Al-Qarib Jalla Jalaluhu, yang maha dekat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Saba ayat 50 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحى إلي ربي إنه سميع قريب إنه سميع قريب قريب. Baca arti bu. Diriku sendiri, dan jika aku mendapatkan petunjuk, maka itu adalah disebabkan apa yang diwahyukan Rabbku kepadaku. Sesungguhnya Dia maha mendengar lagi maha dekat. Maha mendengar lagi maha dekat. Qaribun di ayat ini Allah sebutkan sebagai penutup dari ayat ke-50 surat Saba, maha dekat. Kita dengarkan maknanya terlebih dahulu. Allah Al-Qarib maksudnya adalah, silakan Bu. Allah Al-Qarib maksudnya Dialah zat yang dekat dengan makhluknya sebagaimana yang Dia kehendaki dan dengan cara yang Dia kehendaki pula. Allah yang bersemayam di atas arasy-Nya lebih dekat dengan makhluknya daripada urat lehernya. Jika dibandingkan dengan keagungan zat dan sifatnya, maka seluruh makhluk semakin mendekat karena kecilnya makhluk, atau jika dibandingkan dengan keagungannya. Seorang manusia tidak akan mampu membayangkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, apalagi setelah ia mengetahui penjelasan tentang luasnya aras Allah jika dibandingkan dengan bumi. Allah Subhanahu wa taala mendengar dan melihat padahal Dia bersemayam di atas arasy-Nya. Allah maha dekat dan maha tahu segala rahasia disembunyikan hati manusia. Nah, bahkan yang maha dekat di sini apanya? Kalau secara fisik Allah Subhanahu wa taala
ada di arasy. Arasy itu adalah di atas Sidratul Muntaha. Arasy itu di atas Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah puncak dari seluruh perjalanan. Akhir dari seluruh perjalanan adalah Sidratul Muntaha. Akhir daripada seluruh perjalanan, waktu Nabi Isra dan Mi'raj, maka tembus lapis langit dunia yang pertama, tembus lapis langit yang kedua, ketiga, keempat, lima, enam, dan sampai yang terakhir ketujuh. Setelah ketujuh apa lagi? Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itulah akhir dari segala-gala yang ada. Kemudian di atas Sidratul Muntaha itulah arasy. Dan Allah menyebutkan luasnya arasy ini. Seandainya seluruh alam semesta, seluruh alam semesta dijadikan sebagai sebuah cincin, maka arasy itu seluas gurun Sahara di padang luas yang sangat luas. Dilemparkan cincin itu, maka itulah arasy yang lapangan yang begitu luas. Arasy Allah itu sebesar itu. Sedangkan alam semesta kita tak mampu bayangkan besarnya. Itu pun dianggap sebagai cincin, kata Rasul. Dan arasynya adalah gurun Sahara yang begitu luas, tak bertepi, tak berbatas. Ibarat Allah, sementara Allah mengatakan Sami'un Qaribun, Maha mendengar lagi Maha dekat. Qarib, Maha dekat. Apanya yang dekat? Bahkan Allah mengatakan bahwa Dia lebih dekat min hablil warid, dari urat leher sekalipun. Allah lebih, ini urat leher nih. Dan Allah itu lebih dekat dari urat leher. Apa yang dimaksud di sini? Ibu tidak tahu apa yang terjadi dengan urat leher ibu. Ibu tidak terjadi apa yang sedang terjadi dengan jantung ibu saat ini. Ada berapa kuman di dalam perut kita? Ada berapa cacing di dalam usus kita? Ibu tidak tahu ada apa dengan darah ibu. Ada apa dengan partikel-partikel darah ibu? Ibu tidak tahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu semuanya. Allah mendengar semuanya. Sami'un, Allah mendengar semuanya. Qaribun, sangat dekat. Apanya yang dekat? Ibu-ibu yang kami muliakan, yang dekat dengan makhluk adalah semua ilmu dan kekuatan. Semua ilmu dan kekuasaan Allah SWT itu yang paling dekat dengan makhluk. Allah Maha mengendalikan semuanya. Bila Allah mau, maka Allah akan hentikan darah. Bila Allah mau, maka Allah kembangbiakkan bakteri dan kuman. Bila Allah mau, maka Allah hentikan detakan jantung. Bila Allah mau. Ibu sanggup enggak menghitung berapa kali jantung ibu dalam sehari berdetak? Ibu tak sanggup menghitungnya. Tetapi Allah sempurna. Allah Maha tahu berapa kali dalam satu hari detak jantung ibu. Allah menghitung seluruhnya. Betapa dekatnya Allah. Ibu yang merasa punya jantung, jantung itu ada di dalam. Jantung itu ada di sini, ya. Sementara ibu sendiri tidak mampu menghitungnya, tapi Allah sudah menghitungnya. Ibu tidak tahu denyut nadi ibu ini berapa kali dia berdenyut. Berapa kali dia berdenyut? Tetapi Allah Maha tahu berapa kali berdenyut, dan itu atas kehendak Allah. Itu atas izin Allah SWT dia sudah berdenyut. Ibu tidak tahu apa-apa yang terjadi di dalam tulang sumsum ibu, sehingga ada mengalami keropos tulang, ada mengalami pengapuran tulang, ada mengalami kekurangan cairan tulang dan segala macamnya. Tetapi Allah dengan kuasanya, dengan kehendaknya telah menetapkan itu terjadi. Bahkan Allah Maha tahu kapan ini akan berakhir, kapan ibu harus mengakhiri segalanya. Ibu, Allah tuh Maha tahu. Yang dekat di sini bukanlah jasadnya Allah. Allah Maha suci daripada dikatakan berjasad. Allah suci dikatakan memiliki kebendaan. Allah Maha suci. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hamba dalam artian ilmunya, kekuasaannya, kehendaknya. Itu yang maksud dekat dengan hamba. Ilmunya, kekuasaannya, dan kehendaknya. Inilah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghubungkan antara kesesatan dengan hidayah. Siapa yang sesat, maka dia sedang menimbun petaka akibat dari kesesat itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang mengambil hidayah, itu karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hidayah itu berupa Al-Qur'an, iman dan Islam ke muka bumi ini, lalu kita berjuang mendapatkannya. Berarti kita berhak mendapatkan santunan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qul in dhalaltu fa inna ma adillu ala nafsi. Kalau aku sesat, aku sedang mencelakakan diriku sendiri. Kalau aku mendapatkan petunjuk atau mengambil petunjuk, maka itu berkat Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayah, ya, menurunkan wahyu. Wahyu inilah hidayah itu. Ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami, tuntun kami di atas jalanmu yang lurus. Allah sudah katakan jalanku yang lurus adalah Al-Qur'an. Jalanku yang lurus adalah Al-Qur'an. Sudah kuturunkan, tinggal kamu mengikutinya. Sudah kuturunkan, tinggal kamu mengikutinya. Lalu kenapa Allah menutup dengan Sami'un Qarib? Setelah menyebutkan kesesatan dan hidayah, dolalah dan hidayah, Sami, Allah Maha mendengar hati siapa yang menerima hidayah itu, hati siapa yang menolak. Allah Sami Maha mendengar, Qarib sangat dekat. Allah langsung lihat benar enggak orang ini menerima, benar enggak orang ini menolak. Itu Allah Maha tahu. Allah Maha dekat, Sami'un Qaribun Al-Qarib. Baik, kita lanjutkan. Penting untuk diketahui, silakan. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya adalah dengan ilmu dan kekuasaannya yang meliputi apa yang ada di langit dan di bumi. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya adalah dengan ilmu dan kekuasaannya yang meliputi apa yang ada di langit dan di bumi. Dia dekat kepada makhluknya dengan kasih sayang dan pertolongan. Dan ini berlaku khusus untuk hambanya yang beriman. Siapa yang mendekat kepadanya sejengkal, maka Allah mendekat kepadanya sehasta. Dan siapa yang mendekat kepadanya sehasta, maka Allah akan mendekat kepadanya sedepa. Dan Allah juga dekat kepada makhluknya sedekat dia dengan para malaikat yang menyaksikan langsung firman dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mencatat setiap perbuatan manusia, baik yang kecil maupun yang besar. Haram kita membayangkan kedekatan Allah adalah kedekatan fisik. Tidak boleh sama sekali kita bayangkan. Tidak boleh, haram. Siapa yang mencoba membayang-bayangkan kedekatan Allah dengan hambanya adalah kedekatan fisik, kafir dia. Kafir, batal syahadatnya, batal imannya, keluar dari Islam murtad. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibayangkan dan dicontohkan. Fisik, jasad, materi itu adalah sifat makhluk. Dan Allah Maha suci daripada sifat-sifat yang ada pada makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dibayangkan dengan apapun jenis bayangan yang ada dalam kepala kita, di hati kita. Kullu ma sawwartahu 'anillah fallahu mukhalifuh. Semua yang engkau bayangkan tentang Allah, Allah tidak seperti itu. Itu kesimpulannya. Apapun yang engkau bayangkan tentang Allah, Allah tidak begitu. Sudahlah, berarti tidak akan bisa dijangkau oleh bayangan apapun, oleh khayalan apapun. Maka ketika diumumkan di sini bahwa siapa yang berselawat kepada Rasulku satu kali, aku akan berselawat kepadanya 10 kali. Siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku 1 langkah, aku mendekat kepadanya 10 langkah. Siapa yang mendekat kepadaku 10 langkah, aku akan berlari ke arahnya. Siapa yang berlari ke arahku, aku akan secepat. Secepat apa untuk sampai kepadanya? Kedekatan Allah Subhanahu wa taala adalah kasih sayangnya, ilmu dan kekuasaannya, seperti yang kita lihat di atas. Kedekatan yang dimaksud qarib itu dengan makhluknya adalah, jadi Bu, Ibu jangan pernah berpikir saya lebih dekat daripada Allah dari antara saya dengan dinding ini. Jangan katakan kedekatan saya dengan makhluk, biasanya kalau dekat itu bisa enggak makhluk itu, kita tandanya kita dekat dengan makhluk ini, makhluk itu memenuhi kehendak kita. Enggak bisa kan? Ibu kalau merasa dekat dengan presiden, Ibu merasa leluasa meminta sesuatu kepadanya dan dia kasih. Karena dekat. Kan? Apakah ia sedekat itu?
saya dengan dinding ini sangat dekat ni, ha, mana Allah? Bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa saja memerintahkan dinding ini sesaat ini juga untuk tumbang dan langsung menghimpit saya. Saking dekatnya patuh. Saking dekatnya tunduk. Saking dekatnya semuanya mengikut. Itulah kedekatan. Allah Subhanahu wa taala maha dekat dengan seluruh makhluknya. Qarib. Maha dekat dengan seluruh makhluknya. Unik ya, Bu. Unik sekali. Sekali lagi, kemahaluasan nama Allah Subhanahu wa taala dan kemahasempurnaannya tidak akan bisa terjangkau kecuali sebatas yang bisa diterangkan oleh lidah. Titik akhir dari kesimpulan kita adalah jangan bayangkan apapun tentang Allah, tetapi imani apa yang dikabarkan oleh Allah. Titik. Khalas. Jangan bayangkan apapun, apapun saja yang berkaitan dengan Allah. Jangan bayangkan apapun kecuali imani apa saja yang telah diceritakan oleh Allah. Lidah saya ini sangat miskin menyampaikan sesuatu tentang Allah Subhanahu wa taala. Taib, ibu-ibu yang kami muliakan, kemudian doa yang sesuai dengan makna nama ini, di antara doa ma'thur yang tercantum padanya nama Allah Al-Qarib adalah seperti yang tersebut dalam hadis sahih dari Mu'adz secara marfu', beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Artinya, ya Allah, aku mohon kecintaan kepadamu, kecintaan kepada orang yang mencintaimu, dan kecintaanmu untuk beramal yang mendekatkan diriku kepadamu. Dan kecintaan kepada amal, yang amal itu bisa membuat aku dekat kepadamu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Kecintaan pada amal, yang amal itu bisa menyampaikanku lebih dekat kepada cintamu. Kalimat dekat di situ. Ya, yuqarribuni ila hubbik. Allah tidak akan pernah mencintai kecuali apabila orang ini telah dekat dengan Allah. Tak mungkin orang yang jauh dari Allah, Allah cintai. Mustahil orang yang jauh dari Allah lalu Allah sayang kepadanya. Mustahil. Ibu, kenapa ibu cinta pada anak ibu? Kenapa ibu cinta pada anak ibu? Karena mereka dekat dengan ibu. Tapi ketika anak ibu menjauh dari ibu, menjauh dan semakin menjauh, kira-kira hati ibu menjauh juga enggak dengannya? Dibandingkan dengan anak ibu yang mendekat, mana yang lebih kira-kira ibu cintai? Pasti anak ibu yang lebih dekat kepada ibu lah yang lebih ibu cintai. Al-Qarib, yang maha dekat. Dan Allah Subhanahu wa taala maha seimbang, maha adil. Al-Qarib itu adalah Allah. Wahai ibu, kalau ada sesuatu yang mau diprioritaskan, ibu akan prioritaskan orang yang ibu cintai dulu atau orang yang tidak ibu cintai? Pasti ibu. Dan Allah mengumumkan dia adalah Al-Qarib. Dan tentu saja Al-Qarib, Allah itu hanya berhak untuk siapa? Yang dia cintai. Jika tidak, maka tidak berhak orang itu mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, wahai ibu-ibu, lakukanlah apapun yang membuat Allah itu bisa dan mau dekat dengan kita. Berarti lakukan yang Allah cintai. Lakukan yang Allah cintai. Jangan lakukan yang tidak Allah cintai. Cinta Allah ada pada cinta orang tua kepada kita. Maka cintailah orang tua kita. Sehingga ketika orang tua kita mencintai kita, ketika itu Allah juga cinta kepada kita. Ala inna hubballah fi hubbil walidain. Ketahuilah cintanya Allah ada pada cinta kedua orang tua. Sekarang setelah ibu berumah tangga, di atas orang tua siapa? Suami. Maka cinta Allah ada pada cinta suami. Kalau ibu ingin mendapatkan dekat dengan Allah, maka dapatkan cinta suami. Dapatkan cinta suami, maka ibu akan dapatkan cinta Allah. Dengan itu dijamin, dijamin oleh Rasulullah, siapa yang meninggal dunia suaminya cinta kepadanya, suaminya sayang kepadanya, dijamin dia akan menjadi ahli surga. Siapa yang suaminya meninggal dan suaminya sayang kepadanya, suaminya cinta kepadanya, maka dijamin dia akan dimasukkan ke dalam surga. Yang berhak masuk surga siapa? Cuma orang-orang yang dicintai oleh Allah.
Hanya orang-orang yang dekat dengan Allah lah yang layak mendapatkan cinta Allah. Maka ini doa bagus. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbi. Dan mencintai amalan yang bisa mendekatkan aku kepada cintamu. Hah? Ya. Mencintai amalan ya Allah. Jadikanlah hamba ini mencintai apapun amalan yang bisa membuat hamba dekat dengan cintamu. Kalau bicara cinta, itulah yang cinta. Tapi kalau kita berani melakukan yang Allah menjadi jauh dengan kita, maka pembohong, orang ini pembohong, pendusta, dia tidak cinta kepada Allah. Buktinya dia melakukan apa yang membuat dia jauh dari Allah. Dia lakukan apa yang membuat Allah tidak ridha kepadanya. Katanya cinta pada Allah, anaknya dimasukkan ke sekolah Kristen. Katanya cinta pada Allah, tapi dia mau benar-benar menantukan dengan seorang lelaki musyrik. Katanya cinta kepada Allah, tapi dia menyayangi orang yang dibenci oleh Allah. Orang yang membenci Allah, dia sayang. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallah. Tidak pernah engkau akan temukan di bumi ini orang yang katanya cinta kepada Allah, ngaku beriman, sementara dia berkasih sayang dengan orang-orang yang membenci Allah, membenci Rasulnya, membenci agama ini. Enggak akan ada, Bu. Ibu-ibu yang kami muliakan, Al-Qarib hanya Allah berikan kepada. Sifat Al-Qarib ini Allah berikan untuk siapa? Jangan lupa, Al-Qarib hanya Allah berikan untuk orang-orang yang juga mendekat kepada. Itu kesimpulannya. Sifat Al-Qarib Allah hanya akan Allah berikan, hanya akan Allah aplikasikan untuk orang yang memang mendekat kepadanya. Di segi sifatnya ya, tetapi secara pembahasannya sudah tadi, bahwa dia lebih dekat dalam bentuk ilmunya, kekuasaannya, dan kehendaknya. Taib. Sementara secara orang, siapakah yang Allah mau mendekat kepada orang itu? Dalam artian, orang yang manakah cintanya akan diberikan oleh Allah kepada orang yang mendekat kepada Allah? Bagaimana cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam hadis kursi Sahih Bukhari dan Sahih Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, untuk mendapatkan cintaku, kata Allah. Kesimpulannya begitu ya, untuk mendapatkan cintaku, semua yang wajib-wajib, semua yang wajib-wajib. Wajib itu ada berapa? Wajib itu ada berapa? Ada dua. Ini wajib dikerjakan. Hah? Kemudian yang kedua, ini wajib ditinggalkan. Jadi yang wajib itu ada dua. Maka kata Allah dalam hadis qudsi ini, siapa orang yang aku cintai dari hamba-hambaku adalah orang-orang yang mengerjakan yang aku wajibkan. Yang wajib dikerjakan, yang wajib ditinggalkan. Ya. Mana yang wajib ditinggalkan, dia tinggalkan. Mana yang wajib dikerjakan, dia kerjakan. Lalu setelah itu, kata Allah, masih dalam hadis ini, lalu setelah itu, dia mengerjakan seluruh amalan-amalan sampingan, amalan-amalan sunnah. Dia kerjakan. Dan dia, Allah umumkan di dalam hadis qudsi itu, dan dia continue mengerjakannya. Berarti setelahnya wajib-wajib, dia mengerjakan yang sunnah. Ya, dia mengerjakan yang sunnah-sunnah. Dia kerja yang sunnah-sunnah. Apabila seorang hamba telah melakukan ini, kata Allah dalam hadis qudsi, ya, maka ahbabtuhu, barulah aku mencintainya. Jadi enggak mungkin seseorang mendapatkan cinta Allah yang dikerjakannya wajib-wajib aja. Tapi yang sunat-sunat, dia malas. Ibu-ibu, Al-Qarib akan dicapai oleh seorang hamba kepada nama ini, kepada Al-Qarib, Allah yang Maha Dekat, apabila seorang hamba mendekat dengan cara ini dan ini.
baru Allah berikan sifat al-qaribnya. Allah dekatkan cintanya, Allah dekatkan kasih sayangnya. Kalau apa-apa, orang dekat inilah yang pertama diprioritaskan oleh Allah. Kalau ada apa-apa, kalau ada yang buruk-buruk, kalau ada hal yang hebat-hebat, yang baik-baik, pastilah orang-orang dekat ini akan diprioritaskan oleh Allah. Kenapa ibu mudah diganggu syaitan? Apakah mungkin orang yang Allah cintai dibiarkan diganggu oleh musuh Allah? Berarti orang ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kesimpulannya. Paham, Bu? Ya. Kenapa ibu merasa hati ini hambar, hampa, gersang? Tolong jawab. Siapapun yang sedang jauh dengan Allah, maka hatinya hambar, hampa. Walaupun dia bergelimang, dihimpit dan ditimbun-timbun oleh harta, tidak akan pernah. Karena Allah berfirman, "Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin." Ketenangan dan kebahagiaan adalah di tangan Allah. Kepada siapa Allah turunkan? Kepada orang-orang yang beriman. Berarti orang yang dekat kepada Allah cuma orang beriman. Mereka lah yang berhak mendapatkan ketenangan itu. Kasihan orang-orang kaya tapi enggak bahagia-bahagia. Kasihan orang berpangkat berjabatan tapi jiwa gersang. Rata-rata orang-orang yang kayak gini akhir hayatnya pasti penuh dengan penyakit dan ada yang bunuh diri. Penyakit ini, penyakit itu, gersang, hampa, ya. Akhir berakhir dengan bunuh diri. Karena dia tidak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Ketenangan, kebahagiaan hanya didapatkan ketika dekat dengan Allah. Allah lah yang maha tenang itu. Jauh dari Allah akan mendekatkan segala macam bentuk keburukan, kegelisahan, kegersangan, kegalauan, ketakutan, musibah, masalah, bencana, setan dan sebagainya dekat dengan kita. Otomatis. Berapa orang yang sudah hafal doa ini, Bu? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Berapa orang yang sudah hafal? Allahumma inni as'aluka hubbaka. Oh, Ibu. Ibu, bisakah Ibu mendapatkan cinta Allahnya dengan doa? Bisa? 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 Aduh, baru aja kita ngaji. Allah umumkan di hadis kursi, aku berikan cintaku kepada orang yang seperti ini. Berarti gak bisa cuma dengan doa. Gak bisa. Doa itu harus dibuktikan dengan keseriusan kita mencapainya. Kita doa kayakan hamba, bisakah kita kaya hanya dengan doa? Harus gigih mencari. Harus. Kita ingin dekat dengan Allah, bisakah hanya dengan doa? Tidak bisa. Jika harus dekat dengan, ingin dekat dengan Allah, gigihlah, berusahalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baru Allah akan mendekat. Bagaimana tadi pengumuman Allah? Siapa yang mendekat kepada aku satu langkah? Berarti ada usaha kan dari kita kan? Siapa yang ingin dekat, mendekat kepada aku dalam keadaan berjalan? Aku mendekat. Artinya ada usaha dari kita. Enggak bisa hanya dengan doa. Mendapatkan cinta Allah enggak bisa hanya dengan doa. Allahumma inni as'aluka hubbak. Allahumma inni as'aluka hubbak. Enggak bisa. Harus tunjukkan bahwa kita sedang mendekat juga kepada Allah. Gitu, Bu. Kita juga sedang berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.